Halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. The Best. Ya, seperti biasa kita akan review lagi salah satu case. Nah, kali ini kita akan review case merek Nilkin. Ya, di sini merek Nilkinnya seri tekstur nilon ya. Nah, di sini buat Xiaomi Mi 9 ya infonya ya. Oke, ini packagingnya. Nah, sekarang kita coba buka dulu isi dalamnya kayak gimana ya. Oke, kotaknya kita sampingin dulu. Nah, di sini kalian lihat ini bahannya ya, seperti gini ya. Oke, kita buka dulu. Nah, coba sekarang kita jajal dulu ya, ke langsung pakai HP-nya ya. Oke. Nah, di sini ini device-nya Mi 9. Nah, pasangnya gampang ya, kalau bagian sisi sampingnya rubber ya. Nah, itu bagian samping. Nah, ini bagian belakang. Nah, ini bahannya kemewah ya, presisi juga. Kamera juga aman ya. Nah, ini dia sampingnya, ada gigi-giginya ya, buat genggam jadi dia nggak licin ya. Bagian kiri kanan semua ada ya. Kita coba dulu volumenya. Oke, lampunya kita terangin. Oke, nah di sini kalian lihat aman ya tombolnya ya. Oke, nggak ada masalah ya tombol-tombolnya ya. Oke, tombol on off-nya juga nggak masalah. Nah, ini dia lebih dekatnya ya, bahannya seperti begini, mewah ya, sangat elegan ya. Kalian bisa lihat ini bahan tekstur nilonnya, seperti biasa ada logo Nilkinnya ya. Nah, di sini lubang-lubang cajelnya juga aman ya, sangat rapi ukirannya, nggak ada masalah ya. Aman ya. Ini bagian mic-nya, semua ukiran sangat rapi ya. List-nya juga bagus. Nah, di sini ada buat strap ya, buat tali. Oke. Aman ya. Nah, buat kalian kalau ini kan buat tipe Mi 9 ya. Kalau buat kalian yang punya iPhone atau apa, kita juga tersedia ya. Xiaomi ada juga, Vivo, yang tipe-tipe lain juga kita tersedia ya. Nah, kalian kalau suka dengan case ini ya, kalian bisa ini aja komen di deskripsi, nanti kita cantumin linknya ya. Oke, untuk bahannya juga sangat enak ya, nggak licin juga. Oke, ini mewah ya. Buat genggam juga enak, nggak terlalu bulky ya. Untuk layar depannya juga ini kalau tentang di meja ya, sangat aman ya layarnya ya. Oke, makasih buat semuanya ya, review sampai sini saja ya, bye bye.